hadis apa heboh-heboh tentang nanti malam besok ya, nanti malam itu dukhon itu langsung laris itu, langsung ditonton jutaan itu. Jadi khalif tu'raf, berbuatlah yang kontroversial maka kalian akan dikenal. Jadi kalau yang tidak kontroversial, jadi yang nonton itu paling curjan tak ada pak sebu. Tapi mun se apa? Se kontroversial langsung sekot ebu, satu sebu saya. Itu dukhonnya enggak ada itu. Dari badab-badab dari mana dukhon? Kalau hadis itu, kalau yang dikatakan riwayat Ibnu Mas'ud. Itu justru sahihah. Sahihatun ada jeritan dari atas langit yang mana di situ akan diikuti oleh beberapa kegaduhan-kegaduhan yang membahayakan. Tapi hadisnya itu setelah diselidiki paling pendeknya do'if. Paling pendeknya do'if syarah dan bisa maudhu. Hadis palsu. Terus, seandainya diasumsikan hadis itu dhaif, tanda-tandanya bukan yang sekarang ini, bukan malam Jumat yang sekarang ini. Kenapa? Karena di hadis itu bahwa shaihah terjadi di malam Jumat yang bertepatan dengan separuh bulan Ramadan itu diawali dengan adanya gempa di awal Ramadan. Ada gempa enggak di awal Ramadan ini? Kan tidak ada. Ya sudah jelas bukan sekarang. Kalau itu diasumsikan hadis dhaif, ya kalau palsu ya enggak usah dibahas. Yang kolang ke Gusti Kanjeng Nabi. Apa yang saaki tetebu benih dari Kanjeng Nabi, lepas bahas di Kanjeng Nabi malah. Jadi itu. Ya kalau orang mau istiwasa ya istiwasa sajalah. Kok senang-senangnya cari tanda-tanda kiamat? Apa sudah kepingin ya? Kepingin cepat-cepat kiamat. Macam yang keburu saya, tak keburu. Yang pada kiamat, anu kiamat ya. Nyari sanggup apa teh gitu, kiamat menol sih kecaca. Kenapa? Karena kiamat itu mau diotak-atik gimana? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Itu sudah Allah yang tahu. Mau besok, mau lusa. Cuma memang ada tanda-tandanya. Baik dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Banyak tanda-tanda kiamat. Ada surah, bahkan ada yang mengkategorikan surah wusta kubra. Ya kalau kita memang mau istighosah, istighosah saja gitu. Anggaplah, oh engkau laku retako, engkau berapa apa, ya istighosah saja, tapi jangan kembali ke hadis itu. Kalau kembali ke hadis itu ya karena seperti itu. Terus ada yang mengkait-kaitkan dengan dukhon. Terus dikait-kaitkan dengan meteor yang jatuh itu dari mana itu bukan hadis itu lagi. Itu kan memang awal pembahasannya di itu di kalau di tafsir ya fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhonin mubin. Itu kalau dukhon ini yang hadis ini kalau yang Ibnu Mas'ud itu enggak ada dukhonnya sama sekali itu punya di dalam. Kok bisa ada dukhon gimana? Oh, setelah dibaca hadisnya enggak ada dukhonnya. Cuma sahihah. Jeritan dari langit.